Assalamualaikum. Jadi gue browsing nama-nama yang enggak sih, itu random semua. Jadi gue tuh kayak nyatet-nyatet kata-kata yang keren gitu di notes HP. Terus ini nih kan band luar, kalau lu lihat ada kayak yang perusahaan namanya tuh aneh-aneh kayak Always pakai double V gitu-gitulah. Ini gue dapet kata-kata Flower Pit, tapi pas nulis kebeneran banget typo E-nya nggak ada. Terus gue pikir anjing keren juga, udah simple bro. Anjing basi banget pertanyaan, ya gak usah frajim. Awal terbentuknya tuh Agustus tahun lalu. Jadi gue bikin rekaman di Bandcamp iseng. Awalnya kayak mau lo-fi recording, bedroom recording gitu. Terus kebetulan ada salah satu temen baik gue, Ulta. Gue pikir buat apa mau ngaduin lagu gitu kan. Gue bikin thread, enak nih gue publish di Facebook. Taunya pada suka cuy, rame. Terus gue kayak ya udah lanjutin aja. Udah gitu, simple. Rambut gue rontok. Sumpah lu? Iya. Lu? Ya enak banget, gue kayak bangun. Oh enggak sih, kamar gue tuh kayak suka tiba-tiba ada rambut banyak gitu kan, serem banget. Gue padahal belum tentu rambut gue gitu kan, kayak bisa aja. Rambut pendek itu keren sekarang, jangan kayak Imam, panjang tapi bau. Mike Portnoy itu gak ada apa-apanya dibandingin Abi Mule ya. Elah. Makanya keluar kan dari Dream Theater. Gila. Tanya gitu deh. Intim banget. Ya enggak lah. Yeah. Sayang lah, gila. Gue sayang semua orang sih. Gue sayang teman-teman gue. Semuanya equal, love equally. Biasa aja sih. Emang pantas ya kayaknya. Restoran fast food kayaknya. Gak apa-apa, emang keren aja. Musik keren mah kemana-mana bisa ya. Gue akan lebih kaget kalau itu tiba-tiba kayak di warteg ada kopiannya. Gila, kopinya gue beli satu rentengan gitu. Apa? Komentar lu tentang Babas dan Chelsea apa? Biasa aja. Lu gak mau... Netizen lebay, semua orang bisa pacaran sama siapa aja. Nah, keren apa? Banget gue. Ini waktu itu terinspirasi dari albumnya Frankie Cosmos. Ada satu dia challenge-nya, bukan challenge sih, dia kayak memancing diri dia sendiri dalam seminggu kalau nggak salah bikin satu hari satu lagu. Gue kayak tertantang, oh gue coba. Ya itu yang bedroom recording tadi ada di floorpit.bandcamp.com, cek ya. Pertanyaan tuh Pringles satu pizza ya udah nyambung. Maksudnya kalau Pringles sama hot potato apa tuh kan masih komparatif ya. Iya pizza yang pizza lah. Enak. Riders gue ntar pizza. Apa? Gear yang sering pakai di Flower Pit. Gear? Iya, sepanjang. Biasanya pakai ini, gire Satria FU. Enak banget. Assalamualaikum. Gak simple sih gitar sama pedalboard udah. Pedalboard itu rahasia ya, enggak lah. Mahal efek gue.
jadi cake gitu. Gue kalau nggak salah pernah kayak nyobain cheesecake atau apa, tapi yogurt itu enak, kayak asam-asam itu. Itu bukan, ini tuh, aduh, gimana ya? Ini tuh bukan transisinya, kayak gue tuh masih caveman sama velvet at the same time. Cuma, yang namanya orang kan pakai baju suka bosenan ya. Gue sih gak tahan nih ngeliat Abi, Imam tuh pakai kaos hitam mulu. Kalau gak Matiasu, seringai, terus apa, buset dah. Iya, terus gue mencoba sedikit fresh. Itu gak ada kaitannya, gue masih caveman, masih. Ini juga lagi rekaman, mau rilis ya. Keren. Harapannya, to be honest, gue pengen bikin Flower Pet ini menjadi band yang cukup komersial ya, karena gue pengen merasakan ngeband dibayar, terus kayak gitu. Pengen, sejujurnya nih, gue cukup look up to Pee-wee Gaskins sih, karena mereka tuh keren. Gue pengen kayak Pee-wee Gaskins. Ini beneran, swear, gue tulus, gue. Kamera 1, kamera 2, gue bener. Manggung. Doang. Manggung bikin lagu. Ya, Ben ngapain aja sih? Ben ngapain aja? Catur enggak? Coba gue tanya personilnya Wills. Biasanya ngapain aja sih? Gue tanya personilnya Girl Gang. Ngapain coba? Abis dari CP lu mau ngapain? Tidur lah gue. Oh, kan? Gue juga. Oh enggak, gue dari CP, tulis lagu, rekaman, bikin rilis album. Nikmati pundi-pundi, tidur. Hentai! Ayo, pertanyaan keberapa? Pasti lupa. Sebenernya ini close. Biasa ya. Salah. Mana ya? Kok kan, hilang? Jorok kan? Imam jorok kayaknya. Hilang, mana hilang? Malah adanya yang girl gang.